Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini Kita kembali lagi di video pembelajaran SMK Bineka Giriasimo Pada pelajaran matematika Saat ini kita akan membahas Soal-soal tentang peluang suatu kejadian Namun Akan saya perkenalkan dulu Untuk guru pengampu Matematika Untuk kelas 11 untuk yang pertama adalah saya sendiri, Sunarni, guru pengampu 11.1. Yang kedua, Bapak Solikin SPD, guru pengampu 11.2. Yang ketiga, Ibu Siska Puspita Dewi SPD, guru pengampu 11.3 dan 11.4. Yang keempat, Ibu Emilia Sri Lasmiarti SSI, guru pengampu 11.5 dan 11.6. Yang kelima, Bapak Ali Kusuma SPD, guru pengampu kelas 11.7 dan 11.8 yang keenam adalah Bapak Fajar Rudi HS SPD guru 11.9 dan 11.10 yang ketujuh adalah Ibu Fitri Pebriliani SPD guru pengampu kelas 11 11 dan 11.12 dan yang terakhir adalah Bapak Wisnu Adi SPD guru pengampu kelas 11.13 dan 11.14 untuk soal-soal yang pertama, pada percobaan melempar tiga buah koin bersama, tentukan yang pertama adalah ruang sampel, yang B, kejadian muncul ketiga angka, yang C adalah kejadian muncul satu angka dua gambar. Untuk penyelesaian yang A, ruang sampel berarti ada 8, yaitu a a a a g g g a a a a a g a dan a, 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 a g terus yang b adalah kejadian muncul ketiganya angka berarti ada satu yaitu a a a terus yang c adalah kejadian muncul satu angka dua gambar yaitu AGG, GAG, dan GGA, berarti ada tiga. Kita lanjut soal yang nomor dua. Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama, tentukan yang pertama adalah ruang sampel, yang B kejadian munculnya bilangan kembar, yang C kejadian munculnya hasil penjumlahan kurang dari 6. Berarti untuk menyelesaikannya, kalian buat tabel seperti gambar di sini, berarti dadu yang pertama itu yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibalik cat. Sebenarnya sama ya, terus dadu yang kedua adalah yang mendatar juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ruang sampelnya itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, semua dihitung berarti sampai 6. 6 ini berarti ada 36. Terus untuk yang B, kejadian munculnya bilangan kembar, berarti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 berarti ada 6. Yang C, kejadian munculnya hasil jumlah kurang dari 6. Kita cari yang kurang dari 6 itu adalah 1 ditambah 1, 1 ditambah 2. 1 tambah 3, 1 tambah 4, 2 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 1, 3 tambah 2, dan yang terakhir adalah 4 tambah 1, berarti ada 10 ini nanti. Terus untuk soal yang ketiga, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan nilai peluang atau kemungkinan muncul bilangan genap penyelesaiannya ruang sampel dari sebuah dadu berarti ada 6 ruang kejadiannya adalah kemungkinan muncul bilangan genap berarti 2, 4, 6 berarti ada 3 berarti untuk peluang atau kemungkinan munculnya bilangan genap itu adalah ruang kejadian dibagi ruang sampel Berarti sama dengan 3 dibagi 6 Atau diboleh disederhanakan menjadi setengah Kita lanjut soal yang keempat Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, 2 bola hitam Dari dalam kotak itu diambil satu bola Tentukan peluang yang terambil bola merah, itu yang A yang B yang terambil bola putih, sedangkan C adalah peluang yang terambil berwarna hitam. Berarti di sini dicari dulu ruang sampel. Berarti 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hitam ditambahkan. Berarti ruang sampelnya ada 9. Sedangkan peluang yang terambil berwarna merah. Berarti merahnya ada 4 berarti 4 dibagi 9 Sedangkan yang B Peluang terambilnya bola berwarna putih Putihnya ada 3 berarti 3 dibagi 9 Atau boleh ditulis seperti 3 Terus untuk yang C Peluang terambilnya bola berwarna hitam Berarti hitamnya ada 2 Berarti 2 dibagi Persembilan. Kita lanjut soal yang kelima. Dua buah dadu dilempar sekali bersama-sama. Tentukan peluang muncul jumlah angka kedua dadu adalah 8. Berarti di sini kita cari dulu ruang sampelnya. Kedua buah dadu dilempar bersama. Berarti satu 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 dua. 13 sampai 66 tadi berarti jumlahnya adalah 6 kali 6 atau 36 sedangkan kejadiannya itu adalah jumlah angka kedua dadu sama dengan 8 berarti 26, 62, 35, 53, dan 44 berarti dijumlahkan ada 5 peluang itu sama dengan ruang kejadian dibagi ruang sampel berarti 5 dibagi 36 kita lanjut soal yang terakhir soal ke-6 silahkan diperhatikan lagi sebuah kotak berisi 6 bola merah 4 bola putih jika diambil 3 bola secara bersama berarti 3 bola sekaligus di sini nanti tentukan peluang bahwa yang terambil itu yang A adalah ketiga bola berwarna merah, yang B dua merah satu putih. Di sini nanti untuk menyelesaikan Ya, berarti kita kerjakan dengan cara menggunakan kombinasi kita cari dulu untuk mencari ruang sampelnya ruang sampelnya berarti jumlah bolanya ada 10 di sini yang diambil tiga berarti kombinasi sepuluh tiga, itu sama dengan 120. Terus untuk peluangnya berarti peluang terambilnya tiga bola merah dari enam bola merah, berarti ruang kejadiannya adalah kombinasi enam diambil 3. Di sini ketemu 20. Berarti untuk peluangnya adalah ruang kejadian dibagi ruang sampel, berarti sama dengan 20 dibagi 120 atau boleh ditulis 1/6. Terus untuk yang B banyaknya cara pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih dari 6 bola merah dan 4 bola putih. Berarti kombinasi 6 2 dikali kombinasi 41. Di sini diperoleh jawaban ruang kejadiannya adalah 60. Sehingga untuk peluang terambilnya dua bola merah dan satu bola putih sama dengan ruang kejadian dibagi ruang sampel. Berarti 60 dibagi 120 ketemu setengah. Demikianlah soal-soal yang dapat saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dipelajari. Kalau belum jelas silahkan konsultasi ke guru pengampu kelas masing-masing atau kalian boleh cari referensi di buku atau kalian cari di internet. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.